Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, sudah menjadi kewajiban manusia untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup berdampingan, kita terkadang tanpa sadar melakukan perbuatan yang menyebabkan orang lain tidak nyaman. Atau sebaliknya, terkadang orang lain melakukan hal-hal yang mengusik kenyamanan kita. Itulah perlunya kontrol sosial, yaitu dengan saling mengingatkan, saling menasihati, dan saling memberikan masukan, agar semua kita saling tahu tentang perilaku yang membuat orang lain tidak berkenan. Kita jangan hanya suka menasihati orang lain, namun kita juga harus siap dinasihati orang lain. Karena orang yang suka meminta nasihat dari orang lain, itu tandanya orang yang takut kalau-kalau ada perilakunya yang salah di mata orang lain. Tetapi orang yang tidak suka dinasihati orang lain, itu pertanda ia merasa dirinya paling benar. Kita sangat butuh nasihat dari orang lain. Walaupun orang yang memberi nasihat mungkin lebih muda, atau mungkin lebih rendah status sosialnya dari kita, namun jangan memilih siapa orang yang mengatakan, tapi harus kita menilai dari apa yang dia katakan. Kita harus berhati-hati saat kita memberikan nasihat untuk orang lain. Jangan sampai bertentangan dengan perilaku kita sendiri. Mana mungkin nasihat kita akan diindahkan orang lain? Mana mungkin ucapan kita akan diikuti orang lain? Sementara perilaku kita bertolak belakang dengan apa yang kita doktrinkan untuk orang lain. Bukankah itu identitas dari orang munafik? Idealnya saat kita memberikan nasihat untuk orang lain, kitalah sebagai pelaksana pertama dari nasihat itu. Atau setidaknya apa yang kita ucapkan, kita juga melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci orang yang mengatakan apa yang tidak ia lakukan. Kalau sekiranya perbuatan itu tidak bisa kita lakukan, lebih bijak jika kita memilih untuk diam daripada kita termakan oleh ucapan kita sendiri. Orang lain akan mencibir kita, akan mengejek kita, bahkan mungkin mereka acuh tak acuh terhadap kita, menganggap kita seperti angin lalu. Karena nasihat kita hanya dialamatkan untuk orang lain dan tidak diamalkan oleh kita sendiri. Itulah beratnya konsekuensi saat kita memberikan nasihat untuk orang lain. Tapi memang akan menjadi sebuah dosa apabila kita hanya diam, membiarkan orang lain larut dalam perbuatan salah. Itulah yang oleh Al-Quran dinyatakan sebagai orang-orang yang rugi, yaitu orang yang tidak beriman dan beramal soleh, serta tidak mau saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Walaupun memberikan nasihat merupakan kewajiban, tetapi janganlah sampai
Nasihat yang terlontar dari mulut kita menjadi bumerang yang justru menyerang dan menjatuhkan kita sendiri. Kita menasihati orang lain untuk berbuat baik, sementara kita berat untuk berbuat baik. Kita menasihati orang lain untuk bersedekah, padahal kita yang bakhil. Kita nasihati orang lain untuk menjauhi kemaksiatan, sementara kita justru pelaku kemaksiatan itu. Kalau seperti itu, sama saja melumuri muka dengan air kotor, menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Mengajak orang untuk berbuat baik, pahalanya besar, dan kita akan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mengamalkan ajaran kita. Semakin banyak orang yang mengikuti kita, akan semakin banyak pula tambahan pahala untuk kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak melakukan apa yang kita nasihatkan, apalagi melanggar nasihat kita sendiri, dosanya cukup besar. Oleh sebab itu, ucapan bibir harus sejalan dengan perilaku kita. Munculnya sifat kemunafikan banyak bermula dari pandainya lisan menasihati orang lain, namun hati sanubari mengingkari apa yang diucapkan lidahnya. Orang lain mungkin beruntung memperoleh pelajaran dari nasihat kita, tetapi kita justru mendapatkan murka Allah karena kita hanya pandai menasihati orang lain tetapi tidak pandai mengamalkan untuk diri sendiri. Atau lebih parahnya, larangan yang kita peringatkan untuk orang lain justru kita lakukan sendiri. Kita resapi hadis berikut ini agar kita semakin sadar bahayanya melanggar nasihat sendiri. وعن أبي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمره بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر وآتيه متفق عليه. Dari Abu Zaid Usama bin Harithah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti pada hari kiamat ada orang yang ditetangkan dan dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah seluruh usus di perutnya, lalu ia mengelilinginya. Para penghuni neraka berkumpul di sekelilingnya. Mereka bertanya, hai fulan, bukankah dulu kamu yang mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan munkar? Ia menjawab, benar. Aku dulu mengajak manusia untuk berbuat baik, tetapi aku tidak melakukannya. Dan aku mencegah mereka dari perbuatan munkar, tetapi aku justru melakukannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang beriman, saling menasihati adalah sebuah kewajiban. Tetapi jangan pernah kita mengatakan apa yang sebenarnya bertentangan dengan diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.